Tak boleh dinafikan, selebriti harus berhati-hati memuat naik sebarang gambar ke laman sosial. Misalnya, Hazama yang dikritik followers kerana memuat naik gambar mesra bersama teman wanita di Instagram. Kita tahu setiap artis kalau dia upload gambar je mesti kena kecam. Macam Hazama pun dah kena pun benda-benda macam tu kan. Tapi bila orang kata gambar tu tak adalah teruk sangat, berpeluk ke apa. So apa yang membuatkan Hazama lagi berang bila berlaku sebenarnya, macam tu? Okay, sebenarnya spekulasi salah sebab saya tak berang sebenarnya. Saya mungkin ada setengah pihak yang membuat spekulasi negatif yang menuduh saya berang. Sedangkan saya tak berang. Cuba baca betul-betul statement saya. Kalau baca dalam keadaan happy, dia akan jadi happy lah statement tu. Kalau baca dalam keadaan marah, negatif, so benda yang positif pun boleh jadi negatif. So bagi saya benda ni benda kecil. Dan saya pun mungkin orang cakap memanglah artis sentiasa akan menjadi isu apa benda yang dia upload. So saya tak kisah benda tu. Bagi saya benda tu menjadi satu tauladan juga untuk saya. Sebab ada benda yang saya belajar kat situ dan mungkin kat luar sana peminat-peminat ataupun pengguna-pengguna medium tu pun dapat tauladan jugalah. So bagi saya benda ni bukan salah kita orang jugalah. Ni masalah pada manusia dan negatifnya lah. So saya harap orang kat luar sana guna benda tu dalam keadaan positif lah. Saya akan menjadi diri saya. Saya akan upload apa yang saya rasa relevan dan saya akan upload apa benda yang tidak melampaui batas sangat lah.